Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes, pemain termahal dunia. Ya, predikat itu masih melekat pada Neymar dan belum terkalahkan sampai saat ini. Nilai transfer yang mencapai 222 juta euro atau setara dengan 3,3 triliun rupiah, masih memuncaki rekor transfer sepanjang sejarah sepak bola. Gaya hidup mewah serta popularitas tentu saja melekat pada dirinya. Namun siapa sangka Neymar diketahui telah menjadi seorang ayah kala dirinya masih remaja, tepatnya di usia 19 tahun. Pada tahun 2011, buah hati Neymar lahir dari seorang ibu yang saat itu masih berstatus pacar Neymar, dialah Carolina Dantas. Perempuan yang sempat mewarnai hari-hari Neymar pada masa awal karir dalam sepak bola. Nah, kali ini nanti menit setelah merangkum kisah cinta sang mega bintang Neymar bersama sang mantan kekasih Carolina Dantas. So, let's check this out. Banyak orang yang tak tahu siapa ibu bocah bernama David Luca yang selama ini diklaim sebagai putra pesepak bola asal Brazil, Neymar da Silva. Para penggemar Neymar pun acap kali bertanya, kok Neymar bisa punya anak? Keheranan itu tentu saja bukan terjadi di Indonesia, yang notabene berjarak ribuan mil dari Brazil, negara Neymar berasal. Bahkan, di kalangan fan FC Barcelona sebagai klub tempat Neymar pernah berkarir pun tak banyak mengetahui perihal ibu bocah yang diklaim sebagai anak Neymar. Ya, satu sisi itu adalah sesuatu yang positif. Pasalnya, banyak penggemar sepak bola tak terlalu menggubris soal kehidupan pribadi seorang pemain bintang. Bagi para penggemar sepak bola, biasanya apa yang dapat dilakukan seorang pemain dan bagaimana kemampuan mereka saat merumput jauh lebih penting dibandingkan seperti apa kehidupan privasi mereka. Meski begitu, tetap saja pertanyaan seputar kehidupan pribadi para pemain bintang tetap menjadi hal menarik bagi sebagian fan mania. Itu juga yang menjadi alasan kenapa foto-foto yang diumbar para paparazzi acap kali diburu oleh para penggemar. Ya, dia adalah Reinha Carolina Nogueira Dantas yang akrab dipanggil Caro Dantas, mantan pacar Neymar. Caro lahir di Sao Paulo 21 Oktober tahun 1993. Gadis Sweet 17 itu lulus SMA di Colégio de Adventista Santos 2011 lalu. Keduanya menjalin hubungan cinta saat Neymar baru berusia 19 tahun dan Carolina baru berusia 17 tahun. Nah, dari percintaan mereka di usia belia itulah Carol pun mengalami kehamilan. Ia pun sempat tertekan dan stres mengetahui di usia yang belum sepenuhnya dewasa harus menanggung janin di rahimnya. Keluarganya sempat terguncang. Ibu Carol sendiri merasa sangat kecewa dengan ulah putrinya. Terlebih sang ibu selama ini sangat percaya kepada putrinya itu. Namun kepercayaan itu tak membuat Carolina terjaga untuk melakukan hal-hal yang dirasa belum sepatutnya dilakukan seorang gadis yang terbilang masih sangat hijau. Beruntung ibu Carol tak memaksa putrinya melakukan kesalahan lebih jauh semisal aborsi. Dia justru mendukung putrinya agar membiarkan janin tersebut tetap tumbuh hingga ia lahir. Nah, maka itu Luca pun lahir dengan sehat dan tumbuh dengan baik hingga menjadi bocah lucu yang menarik perhatian banyak orang. Terlebih baik Neymar ataupun Carol sama-sama sering mengunggah foto atau video bocah ini di jejaring sosial. Ya, banyak yang menyayangkan karena hubungan Neymar dan Carol akhirnya bubar dan keduanya belum sempat menikah. Terlebih Carol saat itu belum cukup dewasa dan Neymar sendiri baru meniti karir di klub Santos. Carol menanggung beban itu hingga melahirkan Luca di rumah sakit São Luís di Sao Paulo. Neymar pun tak melepaskan tanggung jawabnya begitu saja dan tetap menafkahi darah dagingnya tersebut. Carol pun tak menuntut apa-apa dari Neymar kecuali bintang Barca itu sendiri yang memilih memberikan apa saja yang dibutuhkan. Gadis yang hamil di usia 17 tahun itu menunjukkan kedewasaannya. Ia memilih untuk tidak membebani Neymar, terlebih saat itu Neymar memang baru merintis karirnya di dunia sepak bola. Kebesaran hati Carol akhirnya berbuah positif. Luca tumbuh dengan baik dan berkembang dengan menggembirakan, dan dia dinilai cerdas oleh banyak kalangan. Saat Carol tampil di TV Brasil dalam salah satu wawancara, lagi-lagi Carol menunjukkan kedewasaan dan kebesaran hatinya.
Dia menegaskan bahwa kesalahannya di masa lalu hingga terjadi kehamilan di usia belum sepatutnya tak membuatnya merasa hancur. Dia justru mengaku teryakinkan bahwa masih ada banyak hal yang dapat dilakukannya untuk memperbaiki kesalahan. Menerima kehamilan itu dan bersedia melahirkan anak itu dan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Davi Luka kecil yang lahir pada 13 Agustus tahun 2011 lalu, luar biasanya bocah laki-laki itu dapat mempersatukan ayah ibunya sebagai teman baik meskipun bukan sebagai pasangan. Bahkan kedatangan setiap pasangan baru Dantas ke dalam hidup mereka pun tidak pernah sekalipun menggoyahkan pertemanan di antara Neymar dan Carol. Faktanya, selama bertahun-tahun itu pula striker Paris Saint-Germain itu tidak ragu-ragu untuk membuat para pengikutnya terlibat dengan sang mantan kekasihnya tersebut. Seperti terbukti dalam sebuah postingan Neymar untuk Dantas pada tanggal 21 Oktober tahun 2020 lalu. Hari itu ternyata adalah hari ulang tahun Carolina Dantas, dan Neymar Junior menuliskan sebuah pesan yang indah untuk teman masa kecilnya tersebut. "Hari ini adalah salah satu hari paling istimewa yang saya miliki dalam hidup saya. 21 Oktober, hari Carol, ibu superhero yang melahirkan anak saya, seorang teman dan pendamping terbaik yang saya miliki. Betapa beruntungnya kami memiliki Davi Luka," tulis Neymar melalui akun Instagramnya. Neymar dan Carolina Dantas pun saat ini sudah memiliki kekasih masing-masing. Kabar terakhir, Dantas telah memiliki anak dari hubungannya dengan kekasihnya saat ini. Yang menarik, dibandingkan deretan perempuan cantik yang selalu terlihat berada di sisi Neymar Junior, sosok Carolina Dantas benar-benar berbeda. Penampilan Carol terbilang sederhana, tapi elegan, ditunjang oleh rona wajah cantik dan bercahaya. Nah, itulah tadi kisah cinta masa lalu Neymar bersama sang mantan kekasih, sekaligus ibu bagi putranya Carolina Dantas. Kedewasaan mereka seakan memberikan contoh bahwa masa lalu tidak harus menjadi penghalang bahkan untuk tetap menjalin hubungan persahabatan. Thank you for watching guys, have a nice day!